Hai semuanya, assalamualaikum. Apa kabar teman-temanku yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya. So, di video kali ini aku mau share cara menghias mahar yang mudah banget ditiru, rustic, murah, dan kekinian. Tapi sebelumnya, support channel ini dengan cara subscribe supaya aku kan terus bikin konten yang insyaallah bermanfaat. Oke, di sini aku sudah siapin beberapa perlengkapannya. Yang pertama ini ada frame love cave, ukurannya 25x35 cm, barangnya pre-order kurang lebih sekitar 7-10 harian gitu. Sudah termasuk kacanya juga, dan ini adalah detail bentuk dari framenya. Yang kedua ada chipboard ukirnama bentuk kubah, ukurannya sekitar 10x15 cm, bahannya pre-wood 3 mm, proses pembuatannya sekitar 1-2 hari kerja gitu. Nah, di sini aku order 2 chipboard. Yang sebelah kanan ini ada tulisannya Our Story Begin, ada nama pasangan dan nominalnya juga. Chipboard yang sebelah kiri ada nama dan tanggal pernikahan. Selanjutnya aku siapkan uang kertas 100 ribuan 7 lembar dan uang kertas 1 rupiah 1 lembar. Nah, yang aku gunakan ini adalah uang kertas mainan. Oh ya, untuk nama toko, harga aku akan cantumin link pembeliannya di description box. So, teman-teman bisa langsung cek aja di description box. Dan sebelum membeli, teman-teman harus lihat dulu review dari orang lain ya, supaya nggak kecewa. Nah, ini adalah uang 100 ribuan yang udah aku gulung-gulung. Ini aku gulungnya kecil-kecil aja ya, teman-teman. Selanjutnya, aku juga siapkan uang koin. Ini uang koinnya yang seribuan, yang tengahnya itu adalah warna emas. Untuk koin-koin ini, aku nggak beli, jadi ini adalah simpenan gitu. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan aja dengan uang-uang yang teman-teman punya, jadi nggak banyak mengeluarkan budgetnya. Terus aku juga punya 2 koin uang 10 rupiah. Ada bunga kelopet besar. Dan ada juga buket bunga kering. Nah, ini tuh aku pernah bikin tutorialnya. Teman-teman bisa langsung cek aja di video yang ini. Ada juga daun-daun pakis. Nah, di sini aku menggunakan daun pakis yang kering tapi yang warnanya hijau. Jadi kalau misalnya teman-teman ke tokonya, ini tuh ada 2 warna, yaitu warna natural dan juga warna hijau. Next ada edelweiss, tapi jangan khawatir karena ini edelweissnya adalah edelweiss budidaya gitu. Aku juga siapin cat kayu yang berwarna coklat, isolasi, dan gunting. Pertama-tama yang aku lakukan adalah mau mengecat si framenya ini. Jadi aku mau ngecat yang bagian belakang framenya. Nah, ini aku cat menggunakan cat kayu yang berwarna coklat. Dan ini hasilnya setelah kering. Teman-teman boleh ganti dengan warna apapun sesuai dengan selera teman-teman. Selanjutnya di sini aku mau menggulung uang 100 ribuan. Nah, ini aku contohin ya teman-teman. Caranya itu adalah menggulung yang ada tulisan uang mainannya, supaya nanti waktu saat penyusunan yang terlihat itu adalah nominal 100 ribuannya, jadi kelihatannya lebih cantik gitu. Nah, kalau udah digulung kayak gini, teman-teman tinggal kasih solasi aja. Lakukan hal yang sama dengan uang 1 rupiahnya. Selanjutnya aku kasih juga solasi ke uang koinnya. Kenapa aku kasih solasi? Supaya lemnya nggak meninggalkan bekas di koinnya. Dan kalau misalnya sewaktu-waktu teman-teman mau bongkar, ini tuh mudah banget untuk dilepasnya. Aku kasih solasi ke uang 1000 rupiah dan juga ke uang 10 rupiahnya. Kalau sudah kasih lem di atas uang koinnya dan tumpukan koin yang satunya, tapi cara menempelkannya cuma setengah lingkaran gitu, jadi nggak full.
Dan seperti inilah hasil koinnya. Lakukan hal yang sama ke semua koin seribuan. Oh iya, bagian yang dikasih lilin-lilin itu adalah bagian uang koin yang dikasih solasi. Nah, untuk harga frame mahar ini aku pernah search gitu ya di Shopee. Harganya kurang lebih 500 ribuan gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk bikin sendiri aja. Kenapa aku memilih frame ini? Karena aku tuh pengen banget, dari dulu sih pengen banget aku punya mahar yang bentuknya kayak gini. Modal yang aku gunakan untuk satu frame mahar ini adalah 356.200. Ya lumayan lah ya, nggak nyampe 500 ribuan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ada ataupun sudah punya barang-barang atau perlengkapan yang nanti aku akan cantumkan di description box, itu bisa di skip aja sih. Ini yang aku sebutkan adalah total keseluruhan dari satu buah mahar. Itu pun untuk bunga keringnya, isian lem lilin, cat kayunya, solasi, itu nyisa banyak banget ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai semua aku lem. Lalu aku akan susun uang-uang koin ini di atas plywood yang sudah aku cat tadi. Kenapa aku susun-susun dulu? Karena kita bisa lihat ya nanti ada kekurangannya di mana. Karena kalau misalnya sudah dilem itu nanti susah banget ngelepasnya dan juga akan meninggalkan bekas. Nah, teman-teman bisa lihat aja gimana cara aku menyusunnya. Kalau misalnya sudah dirasa rapi, teman-teman langsung aja kasih lem lilin dan tempelkan ke atas plywoodnya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin usaha mahar pernikahan atau membuat mahar untuk pernikahan sendiri, ini tuh bisa jadi rekomendasi. Sebenarnya yang bikin mahal itu adalah framenya. Jadi karena framenya itu unik dan juga kayak jarang yang jual, jadi lumayan mahal karena harganya 150 ribuan gitu. Nah, teman-teman bisa ganti dengan frame yang segi 4 tapi tetap plastik gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh bentuknya segi 4 kayu. Kalau nggak salah harganya tuh di bawah 100 ribuan. Nah, teman-teman bisa ganti dengan yang itu kalau dirasa ini tuh kemahalan. Nanti kalau misalnya aku dapat nama tokonya yang jualan frame segi 4 itu, aku akan cantumin linknya di description box. Teman-teman bisa cek aja terus description box aku karena aku akan terus update di situ. Nah, ini tuh hampir selesai ya teman-teman. Jadi koin-koin ini tuh aku bentuk melingkar dan kayak bunga gitu kalau misalnya nanti udah ditempel dengan bunga klobotnya. Untuk koin-koinnya sendiri teman-teman bisa ganti dengan koin-koin yang lain, nggak perlu sama persis dengan yang ini karena menurut aku koin ini tuh juga agak susah ya nyarinya. Nah, kalau sudah selesai uang koinnya, di sini aku tambahkan bunga klobot, tinggal ditambahkan lem lilin aja lalu ditempelkan. Nah, untuk bunga klobotnya jika dirasa kebesaran, ini teman-teman bisa ganti dengan bunga klobot yang ukurannya sedang. Ini tuh ada beberapa ukuran gitu ya teman-teman untuk bunga klobotnya sendiri. Dan juga aku tempelkan chipboardnya, pastiin ini tuh bener-bener nempel ya teman-teman. Kalau sudah selesai kayak gini, sekarang aku akan merangkai uang-uang kertasnya. Nah, di sini aku merangkai uang kertasnya itu kayak menyusun tangga gitu loh teman-teman. Jadi dari paling tinggi terus aku bikin ke paling bawah gitu. Gimana sih bilangnya, pokoknya gitu deh. Nah, kayak ginilah pokoknya teman-teman ya, aku nggak bisa menjelaskannya. Nah, ini teman-teman tinggal lem lilin aja lalu direkatkan masing-masing. Jangan lupa rekatkan juga uang 1 rupiahnya. Kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal kasih lem lilin aja lalu ditempelin di atas chipboardnya. Pastikan nominal 100 ribuannya itu kelihatan ya teman-teman, jadi jangan kebalik. Tempelkan juga uang koin 10 rupiahnya. Dan supaya lebih cantik, kita tambahkan juga buket bunga kering. Nah, di sini aku menggunakan 4 buket bunga kering dan juga ada 2 helai dari si daun pakis keringnya. Nah, di sini teman-teman tinggal lihat aja gimana cara aku menempelkannya. Atau teman-teman punya ide lain, boleh diaplikasikan di mahar teman-teman sendiri. Di sini aku juga tambahkan bunga-bunga Edelweiss.
Nah, ini sudah selesai, tinggal aku rapi-rapiin aja dan aku akan pasang di framenya. So, inilah final look-nya. Menurut aku ini tuh maharnya bener-bener rustic, cantik, dan menurut aku ini pun murah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ini lumayan mahal, teman-teman bisa ganti framenya dengan frame yang lebih murah. Dan frame kayu tuh banyak banget sih menurut aku yang di bawah 100 ribuan gitu. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, ini tuh bisa jadi referensi untuk mahar pernikahan teman-teman di rumah ataupun juga untuk ide bisnis teman-teman. Untuk semua pembeliannya aku cantumin linknya di description box, selengkap-lengkapnya. Pokoknya teman-teman langsung cek aja, aku cantumin harga, aku cantumin nama tokonya. So, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga video ini tuh bermanfaat buat teman-teman di rumah. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan, mohon dimaklumin ya teman-teman. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.